Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Jambi, Dr. Andes H.M. Dianto MSI mengatakan bahwa event pacu perahu tradisional sebagai wahana mencari bibit-bibit atlet baru di tingkat nasional dan internasional yang bisa mengharumkan nama Provinsi Jambi. Hal tersebut disampaikan Sekda saat pelepasan lomba pacu perahu naga dan tradisional di tepian Sungai Batanghari dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-61 Provinsi Jambi. Dua tim yang ikut lomba perahu naga dan perahu tradisional dalam rangka menyambut hari ulang tahun Provinsi Jambi yang ke-61 tahun 2014 ini. Ini adalah event nasional yang pertama kali baru kita laksanakan di Provinsi Jambi. Kalau kita nanti belajar dari tahun ini, insya Allah kita persiapkan untuk tahun-tahun berikutnya dengan jumlah peserta yang lebih banyak, dan mudah-mudahan ini langkah awal ini saya berharap ini menjadi langkah awal yang sukses baik bagi penyelenggara, panitia maupun peserta. Perlombaan pacu perahu terdiri dari 3 kelompok, yaitu kategori perahu naga. Perahu tradisional terdiri dari 2 tipe, tipe A dan tipe B. Yang beranggotakan perahu naga ada 19 tim dan tradisional tipe A 13 tim dan tipe B 20 tim. Dan jumlah keseluruhan yang ikut berlomba sebanyak 52 tim. Kita membuka diri untuk open seluruh Indonesia. Nah, ini adalah open yang pertama kali. Mudah-mudahan ini dapat berjalan baik sesuai dengan harapan Pak Gubernur. Tujuan diadakan ini apa? Salah satunya meningkatkan pariwisata Jambi, Pak. Meningkatkan pariwisata Jambi, meningkatkan minat para pecinta perahu dayung yang ada di Jambi, karena kan Jambi kan terkenal dengan Sungai Batanghari. Dari Jambi, Elisa Monica, Tribrata TV. Salam Tribrata.